Menyuruh. Lakukan tugasmu. Tunjukkan padaku seberapa kuat engkau akan menarik mustika pudih yang ada di tengah lautan. Hati keikhlasan dari mustika dan Bima. Inilah alasan mengapa saya membawa benda ini nantinya ketika kita akan menjemput mustika tuli yang ada di tengah laut. Kemampuan dari mustika merah D5 Batu Wali adalah sang penakluk harta karun yang tersembunyi di air sungai. Inilah adalah salah satu bukti di mana di tempat ini dia telah membawa. Saya cari-cari ini terresistinya. Ternyata dia sedang berada di sebuah aplikasi baru ini. Dia ini trending, viral di sini video. Inilah cerita tentang kehidupan. Ini saya punya televisi. Aku lagi nonton ini Mitroses. Dia ini trending di sini ini sepertinya. Penontonnya sudah 600.000 katanya. Wah. Kalau seperti ini. Hebat. Merah jadi adalah hati yang baru bukan air yang ini. Dan dia sekarang jadi viral, jadi bahan pembahasan. Saya lihat tadi di sini ada komentar-komentar yang wow, sangat indah untuk didengar, sangat sejuk. Ada yang bilang hoax, ada yang bilang pembodohan, ada yang bilang hebat, ada juga yang bilang itu kalau dilempar ke tengah sungai, air sungainya jadi merah, merona. Apa benar seperti itu? Kalau merah D5 asli itu seperti itu. Sebenarnya ini kenapa ini banyak yang kasih komentar yang sangat sejuk ini, ya. Lakukan tugasmu. Apakah tunjukkan padaku seberapa kuat engkau akan menarik mustika pudih yang di ada di tengah lautan. Oh, di titik ini sepertinya mereka menginginkan kalau air sungai itu jadi merah semua. Apakah pernah kejadian seperti itu, teman-teman? Saya cuma mau bertanya, apakah pernah ada kejadian orang melempar merah di limanya itu tiba-tiba air sungai jadi merah semua? Karena di sini ada komentar seperti itu fakta atau mitos, ya? Tapi memang tidak
merah. Semua tidak bikin air sungai jadi merah. Semua. Karena ini. Ada yang bilang itu palsu gitu. Kalau memang palsu, sebenarnya apa masalahnya? Kalau juga asli, apa juga masalahnya? Kita kan ini berada di dalam konteks ini panggung alam. Tetapi seperti inilah. Kalau kita berada di dunia yang namanya sosial media, harus kebal. Harus tahan banting. Anggap saja itu hinaan adalah sebuah kata-kata yang sangat indah untuk dengar, sejuk untuk di apa ya, untuk dirasakan. Dan jangan pernah dimasukkan dalam hati ya. Kalau tidak siap ya berhenti saja bersosial media. Yang jelas di sini kita tidak boleh mengajarkan sesuatu yang terlalu berlebihan, yang sampai-sampai mengajarkan kemusyrikan, mempersekutukan Allah ya. Tetapi di sini kok bisa trending ini, bisa viral ini. Mana saudaraku semua di channel persaudaraan ini? Kenapa yang nonton cuma sedikit, tidak seperti ini di sini? Penontonnya ini sudah sampai 600.000 ini. Kalian harus seperti itu juga, biar channel ini bisa berkembang dan bersaing di panggung sandiwara ini. Kalian juga boleh masuk di snap video yang proses ya, dukung dia juga. Tapi jangan lupakan channel ini, kembangkan ya, dan juga channel saya Psikolog Official ya. Ini tentu sangat apa ya namanya, sangat menghibur sekali ini. Ada banyak hinaan-hinaan, kata-kata mutiara di sini. Ada yang bilang hoax, ada yang juga bilang merah delima bikin air sungai pasti semua jadi merah. Ini jadi pembahasan yang viral, trending ini. Wah, hebat-hebat. Merah delima adalah simbol hati yang penuh dengan keikhlasan. Bukan airnya yang merah. Ini. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan tugasmu. Tunjukkan padaku seberapa kuat engkau akan menarik mustika pudeh yang ada di tengah lautan. Sinar hati, keikhlasan dari mustika dan lima. Inilah alasan mengapa saya membawa benda ini nantinya. Aduh, kenapa ada kata-kata seperti ini ya? Tapi tidak apa-apa saudaraku, ini bisa jadi menghebohkan, bisa apa ya, bisa menjadi motivasi untuk kita untuk lebih baik lagi ya. Dan juga menjadi ujian untuk tetap menjadi orang yang sabar. Ingat, kami adalah orang yang sudah mengikhlaskan semua, saudaraku. Jangankan benda, jangankan hasil yang kami dapatkan di channel ini, nyawa pun kami siap jelaskan. Yang jelas kami tidak mengajarkan sesuatu yang sesat ya.
kami selalu berpedoman pada keyakinan kami kepada Allah Subhanahu Wataala. Oke, saudaraku semua, sampai di sini dulu ya. Saya mau nonton lagi nih. Ini mitosis ini. Hebat ini. Jadi viral trending ini. Wah.